Ceos, maknyos, sayur asem, bumbu racik. Es biar sayur asemnya makin ceos, maknyos, sedapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Wanto Anto. Halo sahabat YouTube dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia ya tentunya. Oke, pada video kali ini Wanto Anto akan bikin resep cara bikin sayur asem, guys. Di sini saya sudah siapkan sayurannya, yaitu ada labu siam, ada kacang, lalu ada daun so, dan ada melinjonya, guys. Lalu ada jagungnya, guys. Mantap, ceos, maknyos pastinya. Dan di sini saya menggunakan yaitu bumbu racik yang sangat mudah dan gampang sekali, guys. Bagi anak kosan nih, pokoknya resep terbaru dan sangat mudah sekali, guys. Di sini ada bumbu terasinya juga, guys. Lalu ada ikan asin sebagai komplit untuk menu masakan sayur asem, dan ada petai. Wih, ini jadi resep yang sangat nikmat untuk dinikmati, guys. Maknyos pastinya, ceos. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masak, ceos, maknyos. Oke, guys, di sini saya masaknya menggunakan kompor portable, guys, yang sangat simpel dan gampang sekali, mudah dibawa kemana-mana. Oke, langsung saja kita buka. Ini ada ruangan buat gasnya, guys, karena saya menggunakan gas kaleng. Dan di sini serbaguna, bisa juga menggunakan LPG yang 2,5 kg, guys. Tapi saya menggunakan LPG yang kalengan seperti ini, guys. Oke, kita pasang saja gasnya seperti ini. Lalu kita tutup dan kita turunkan, lalu kita nyalakan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala, guys, seperti kompor biasa pada umumnya. Oke, kita masukkan saja teflonnya seperti ini, lalu kita masukkan air, guys, secukupnya. Oke, sekitar 2 gelas saja cukup, guys. Dan kita tinggal masukkan sayurannya, guys. Oke, seperti ini, guys, sayurannya tinggal kita masukkan saja. Ada jagung, ada melinjo, ada daun so, dan ada kacang. Punya komplit menu sayuran sayur asem. Oke, kita tinggal tunggu sampai mendidih, ya, guys. Oke, kita tutup saja. Menekan tutup teflonnya biar proses matangnya lebih cepat, guys. Kita tunggu sampai mendidih. Oke, ternyata sudah mendidih, guys, airnya. Saatnya kita buka dan kita masukkan bumbu raciknya, guys. Bumbu racik sayur asem, maknyos, ceos. Kita masukkan semua satu sasetnya, guys. Tinggal kita cobain apa yang kurang, atau garam ataukah micinnya, guys. Nanti kita tinggal tambahin lagi. Kita tunggu saja sampai matang. Maknyos, ceos, sayur asem. Oke, kita tinggal tambahkan saja. Ada micin untuk penyedap rasa dan ada tambahan garam, ya, guys. Secukupnya saja. Oke, tinggal kita tunggu sampai matang. Maknyos, ceos. Ceos, maknyos. Oke, ternyata sudah matang, guys. Menu sederhana sayur asem, maknyos, ceos, menggunakan bumbu racik, simpel dan gampang sekali, guys, bagi anak kosan.
Pastinya Ceos Magnus. Siap untuk dinikmati ternyata. Magnus Ceos. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Tentunya jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Salam Ceos Magnus. Sayur asem Magnus Ceos. Ini sebagai menu komplitnya, yaitu ikan asin guys, biar sayur asemnya makin ceos Magnus sedapnya. Mantap. Sangat harum sekali. Segar. Sedap.